Jadi teachable moment yang pertama itu yang sama cerita yang di SMA 2 itu hari saya sempat hadir waktunya mandala di kelompok saya kan pada saat mandala dibagi per mandalanya itu 3 orang. Kebetulan yang saya dapat ini 2 cewek 1 cowok. Dan yang 2 ceweknya memang ini selalu baku bawa begitu. Baku bawa itu? Selalu bersama. Sering sama. Oke. Okay. Mereka memang sering sama. Okay. Dan apa salah satunya itu pejabat-pejabat kelas juga jadi sibuk ngurus uang dan segala macam. Nah, jadi pada saat mereka buat mandala, mereka sudah ambil segala macam. Yang aktif itu cuma yang 2 cewek ini. Yang 1 cewek ini berakhir deh. Biar Mika deh. Dan aku tahu saya kasih butuhnya mereka berdua. Toh, sampai pada akhirnya di 10 menit 15 menit terakhir yang cewek ini yang berdua bingung toh. Ya, mau lagi diapain ini, Di? Jelaskan lihat. Baru ku tanyain yang 2 cewek, bilang coba ku tanya itu temanmu yang 1 apa idenya. Baru dari situ dia bicara, bilang kasih begini mi bagus kayaknya, bisa bener tuh bagus kalau dibuatkan kayak pita-pita bikin baru simpan sini, bilang iya tau bagus ki kerja beda. Nah kerja kan contoh, nah contohnya 1, 2, 3 baru bilang woi bantu kak, bilang iya. Akhirnya mereka bertiga yang awal ya, awalnya yang si cowok itu cuma ya biar lihat, akhirnya dia yang malahan lebih banyak andil untuk menyumbangkan konsep dan ide-ide ke mandalanya. Dan dari situ juga ditanya, saya lempar kembali yang ke cewek itu 2 tuh, bilang jadi bagaimana sih tahu idenya tuanmu bagus sih? Iya bagus kak, coba ditanya dari awal, bilang kau sih kau udah ditanya. Itu yang apa di hal-hal seperti itu yang yang kulihat, bilang oh berarti orang-orang itu butuh ji dapat kesempatan, butuh ji dia coba berkomunikasi dengan orang lain begitu ya, untuk melawan rasa benarnya sendiri ya, yang kayak begitu.